Halo calon mahasiswa, kalian sudah tahu tentang SNBT? SNBT itu singkatan dari Seleksi Nasional Berbasis Tes. Tes ini merupakan sistem seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan berdasarkan hasil ujian tulis berbasis komputer yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, BP3, bekerja sama dengan PTN. Lalu kapan SNBT dimulai? Tes SNBT dilaksanakan mulai tanggal 8 sampai 14 Mei 2023 untuk gelombang 1 dan 22 sampai 28 Mei 2023 untuk gelombang 2. Tes dilakukan dalam 2 gelombang, 14 hari dan 28 sesi. Apa yang harus kalian pelajari untuk tes UTBK SNBT? Materi tes SNBT terdiri dari tes potensi skolastik, penalaran matematik, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Bagaimana? Kamu sudah siap mengikuti SNBT dan diterima di perguruan tinggi impian kamu?